Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari kita sambung lagi di dalam dia menyebut segala sifat-sifat yang mazmumah. Qala asy-syaikhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Sifat yang ke-8, riya'un. Sifat yang ke-8 iaitu riya', kita panggil riya'. Ini setengah daripada sifat yang merosakkan diri kita, merosakkan amalan kita. Oleh kerana orang panggil riya' ni dikatakan syirik yang khafi ataupun asyrikul asghar, syirik yang kecil. Hati kita tu ada menyengutui di dalam kita beramal ibadat selain daripada Allah. Kita nak menuntutkan pangkat di dalam hati manusia. Bukan semata-mata kerana Allah. Kemudian manakala kita tahu dan juga kita faham pada masalah riak ini, dia lah bahaya dia. Kita pisahlah, cari jalan untuk kita menghindarkan diri daripada sifat yang tersebut. Dia katanya riya memperlihatkan amalan kepada manusia. Maknanya kita mengerjakan amalan kita untuk memperlihat kepada manusia. Daripada amalan solat kita dan amalan puasa kita dan juga sedekah kita dan sebagainya, bertujuan nak wi manusia lihat, nak wi manusia tengok kepada kita. Ini rusak hati kita ni. Ini rusak kita. Jadi semata-mata kita nak memperlihatkan amalan kita kepada manusia, sama ada bertujuan mahukan pangkat di dalam hati manusia atau mahukan manfaat keduniaan, keduniaan dengan amal ibadatnya. Itu dia. Maknanya mahu manfaat, mahu keguna efek dah keduniaan, seperti mahukan upah atau kepujian, kata dia. Itulah orang panggil riak. Di dalam kita mengijakan satu-satu kebajikan, tak nanti kata ibadat. Satu kebajikan kita kata tolong menolong, sebagaimana dalam Islam kita tu diperintah suruh kita tolong menolong di atas benda kebaikan,
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Bertolonglah kamu di atas benda baik dan ketaatan dan ketakwaan, dan juga jangan kamu tolong di atas benda yang jahat. Di atas dosa. Jangan duk tolong tu. Nah, maka kadang-kadang kita tolong. Kita tolong orang, kita tolong saudara kita, akan tetapi hati kita bertujuan nak menutupi pangkat di dalam hati saudara kita. Ataupun nak buat orang puji kepada kita. Ataupun kita nak harta. Nah. Ini dia orang panggil sifat. Sifat riak. Kata dianya riak adalah haram. Hukum dia haram. Dan dinamakan juga syirik kecil. Ataupun syirik kecil orang panggil. Tersembunyi. Ya, syirik jali ni kufur dengan Allah Ta'ala. Semua pergi bertuhan lain daripada Allah, orang panggil syirik. Ataupun pergi Tuhan dan juga pergi hak lain seperti Allah juga. Sebagaimana agama Nasara Kristian tu, ia berpegang dengan Allah. Berpegang dengan Allah. Kata tapi ia menyungutui, kata Nabi Isa tu Tuhan juga, Maria tu Tuhan juga. Nah, itu syirik jali tu. Hak ni syirik asghar, hati kita duk khaya-khaya, duk cita-cita nak menutupi kepujian daripada manusia. Itulah dia nah. Firman Allah Taala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Ini ayat ni memanglah kita ingat semuanya. Ara'aita alladhi da. Ara'aita alladhi da. Apa makna ayat? Artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang bersembahyang. Bersembahyang macam mana? Yang mereka itu lalai dari menyempurnakan sembahyang. Menyempurnakan sembahyangnya, sembahyang bagi mereka orang-orang tadi. Apa nak raya? Jadi dan ada orang yang semaya itu Allah Ta'ala mesediakan neraka way ke dia. Dicadakan untuk bagi dia tu neraka. Kata setengah ulama ni, will ni apa dia will? Iaitu satu lemah di dalam neraka jahannam. Maka satu lubuk, satu lemah, satu lubang yang dalam neraka jahannam dicadai bagi orang semaya. Orang semaya macam mana? Orang solat, orang semaya yang lalai daripada semaya. Macam mana lalai daripada? Lalai daripada ni ia lain daripada lalai di dalam semaya. Lalai daripada ni apabila masuk waktu kita bermain-main. Tidak lorak-lorak nak semaya, tidak bergaduh untuk nak beribadat semaya. Biar dulu. Itulah dia. Manakala masuk waktu, biar dulu. Terakhir hingga siapa habis waktu, hingga siapa terkeluarlah semaya itu daripada waktu. Maknanya kita tak jaga semaya kita. Ya jaga semaya ni umpama kita jaga benata yang ada dalam sarang dia, dalam sarang dia tu. Jaga benata. Jaga benata guna kita tengoklah. Jangan dia tubik daripada sarang tu. Semaya ni dia ada waktu dia, ada hak yang ditentukan. Contohnya semaya Zuhur, solat Zuhur tu. Daripada awal waktu hingga siapa masuk waktu Asar. Manakala kita tak pelihara, tak menjagakan dia, dia keluar daripada waktu. Orang ni bukan tak semaya, dia semaya. Semaya dia ni. Tapi semaya di luar waktu. Manakala masuk waktu, dia bermain-main dengan semaya. Tidak kata nak semaya selalu dok. Biar dulu. Biar tertakhir. Hingga sabar. Habis waktu, dia semaya. Tapi bentukkan qada. Itulah tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari. Begitulah. Orang panggil, orang tak memelihara ke semaya ni. Yang lalai daripada semaya. Maka walaupun semaya masuk neraka way juga. Oleh kerana ibadat solat ni haram, kita sengaja mengeluarkan waktu. Haram kita sengaja mengeluarkan waktu.
Walaupun semaya dah itu lepas tutup teh, kerana apabila ibadat solat ni kita tinggal sama ada dengan sengaja ataupun tidak, wajib kita kena ganti balik, wajib kita kena qada balik. Ha, jangan kita duduk biar ke tinggal begitu, tak boleh. Tutup teh tu ya ada. Orang yang bermain-main dengan solat ni akhirat dalam kubur esok Allah Taala mengerasi dengan ular. Satu ular yang bernama Aqra. Suja'ul Aqra, ular yang kepala botak. Orang bermain-main dengan solat ni, macam mana berkepala botak? Ular yang pesing botak kepala dia tu, bubuh kepala dia tu, tak ada kerana lain, kerana bisa dia sendiri tu sampai kepala dia tu botak. Ha. Sama besar dengan tekak-tekak uta yang mengerasi di atas orang tinggal semaya, orang main-main semaya. Orang panggil al-mutahawin. Nah. Kalau gitu kita jagakanlah. Jaga waktu, jangan wia, biar jangan wia keluar daripada pada waktu semaya. Hanak jadi sikit gak waktu subuh. Karena masa tu masa sepi saja. Sikit-sikit sangat masa waktu subuh tu. Daripada masuk subuh nak naik matahari waktu Isyrak tu kadang-kadang kita terjadi tertakhir dengan siapa keluar semaya kita daripada waktu. Semaya tapi tak jalan qada, haram. Allah Taala cedek lil musallin, dengan kowe bagi orang semaya. Ya semaya lalai daripada. Jangan kita pahal lalai di sini, lalai di dalam sembahyang. Lalai di dalam semaya lain. Macam mana lalai di dalam semaya? Lalai di dalam semaya kita. Agak takbir Allahu Akbar. Hati tak ingat ke lah, tak ingat ke Tuhan, tak ingat ke lain. Ingat duk buat begitu, ingat duk buat begini. Itu lalai fi solah orang panggil. Maka kata ulama, mujurlah Allah Ta'ala tidak sebut dengan perkataan fi di sini. Allah Ta'ala tak sebut dengan kata alladhinahum fi salatihim. Itu mujurnya. Tidak, kalau Tuhan sebut fi ni gak, tak ada siapa dia lepas daripada neraka lah. Oleh kerana setiap orang ni manakala semaya, memang dia ada hati ni terlari daripada Allah Ta'ala. Tentang masalah khusyuk kita tu lah, khusyuk kita tu. Sebab kita ni orang panggil gangguan-gangguan ke dunia ni banyak dalam hati kita, dalam otak kepala kita. Hatta kita beribadat solat sekalipun nyemari juga ke dunia dia dalam otak kepala. Tak semacam bagaimana sahabat-sahabat, tengah-tengah daripada sahabat dia kena anak panah di dada dia. Disupikkan anak panah balik daripada satu peperangan. Lalu itulah dia nak buai anak panah yang ada di dada ni, yang berada-rada berjerit bertepik suara sakit. Lah sekali tak ada arah nak buat gana. Dia cerita kepada sahabat dia, katanya ginilah, awak nanti cabut anak panah yang ada di dada aku ni ketika aku semaya, ketika aku tidak sedar yang aku nak cabut tu. Manakala siapa tahan semaya, sibuk solat. Allahu Akbar. Sahabat dia mari semasa dia tak sedar tu, pakai pegang dia anak panah cabut dengan tidak terasa sakit, tak ada jerit sekali pun. Sebab apa? Hati dia terduk rindu dengan Allah Taala, duk kasih, duk munajat dengan kekasih Allah. Ini kita nak siapa martabat ni, lagi ni payah. Martabat rasa berserah kepada Allah macam ni payah. Sebab solat kita ni boleh buat cari barang hilang, tak itu kah? Kita hilang barang apa dia? Maya, dia jumpa dia dah. Dia mari berlaku. Ini hati kita dia panggil. Barang kita cari tak jumpa. Cuba teras maya tengok. Allahu Akbar, dia mari dekat situ, dia tunjuk lalu dah. Masya Allah dah. Walau bagaimana sekalipun kita mujahadah jelah. Orang panggil modal yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sekadar itu. Kita mujahadah ya lah. Sungguh-sungguh hati kita minta jadi kosong. Itulah mujur yang Allah Ta'ala tak bagi. Abang tak memasukkan fi salatihim di sini. Kata an. An itu memain-main, meringan-ringan daripada semaya. Hingga siapa keluar daripada waktu. Nah. Lagi pula alladzina hum yuraun, iaitu mereka yang riya, orang semaya yang riya. Ha, cuba kita perhati diri kita masing-masing. Ini perkara ni yang ada dalam hati kita masing-masing. Perasaan kita macam mana?
semasa kita semaya seorang diri dan kita semaya beramai-ramai. Nah. Ha. Bahasa lagu mana? Contohnya kalau kita semaya di rumah, Allahu Akbar. Masa kita baca Fatihah, semasa kita qiyam, semasa kita rokok, semasa kita sujud, semasa kita iktidal, perasaan semasa kita semaya di rumah dengan kita mari semaya masjid. Rasa lagu mana? Kita mari macam tu. Ni agak panggil ibu riak, ibu riak. Ibu riak yang merusakkan hati kita. Nak wida merayak kata ni orang puji kita kata Allah kosoknya. Ayah ni semaya, kosoknya mocik ni semaya. Nak wida orang kata kita, nak wida orang puji kita macam itu. Ini kena kata ibu riak. Ha, kadang-kadang. Biasanya kita boleh beramal, alhamdulillah ya Allah Taala bagi kepada kita tu hidayah boleh kita bangun berqiyamul lail tengah-tengah malam. Sama ada bulan Ramadan ataupun tidak. Jangan khususkan bulan Ramadan saja qiyamul lail ini. Qiyamul lail umum. Daripada Ramadan ataupun tidak Ramadan. Di rumah, nah ataupun di lain, tak kira lah. Maknanya kita katakanlah kita ni sepanjang tahun kita berqiyam Ramadan, bangun bersolat tahajud. Semaya tiap-tiap malam. Itu hak kita dah tu. Tapi yang syaitan ni nafsu kita yang jahatnya mari sekaligus. Awal kita bangun daripada pukul berapa lagi dah pukul 2 kita bangun. Ataupun pukul 3. Tak tidur-tidur dah. Hingga siapa orang bas subuh. Lepas daripada kita semaya tasbih lagi, solat tasbih lagi, solat hajat lagi, bertaubat lagi, tahajud dan sebagainya. Banyak kan? Sama-sama nak sapa solat subuh tu. Ha. Sudah daripada rebah subuh, kalau sah kita mari masjid. Kadang-kadang riak ni yang mari celah tu. Nyewak aja nah. Nyewak mengantuk. Buat menyengguk. Padahal tak ada mengantuk ni. Buat menyengguk. Apanya? Terjual nak wei orang tanya kita. Dana pak ciknya mengantuk itu lalu. Dana mak ciknya mengantuk itu lalu. Kita nak jawab ya. Oh, semalam aku bangun tengah malam duk semayalah. Ha, boleh ke dia tu? Ini ibu riak ni. Aku bangun berqiyam mulai mengatuk nak semalam. Apa pasal kita duk wayak duk cerita kat orang? Apa tujuan? Tujuan nak bidama kata Allah, bijak apa jadi mak cik ni? Ha, jadi mak cik ni. Boleh bangun solat tahajud, boleh bangun solat qiyam mulai. Ini bunga ni yang merusakkan amalan kita. Sebab kita tak ada nak tupu kepada makhluk, kita tupu kepada Allah Taala. Tengok hadis lagi akan datang. Hadis lagi akan datang. Manakala orang beramal riak semasa di atas dunia, akhirat esok pada masa Allah Taala, Allah tu membalahkan pahala ganjaran bagi seseorang. Masa orang riak ni nak dapat nak ambil pahala, Allah Taala halal surga ambil kepada orang yang dia mengerjakan riak itu tadi. Ha, nah. Di hari ini kita tak nampak mahkamah yang paling mahkamah yang paling besar sekali, mahkamah di akhirat esok akan kira mengira amalan kita. Ah, itulah dia lah. Ha, habis di situ. Sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu wa huwa arriya'u. يقول الله يوم القيامة للمرائين إذا جزى الله الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا انظروا هل تجدون عند الله عندهم جزاء. يعني حديث tadi artinya bahawa sesuatu yang paling aku takuti, kata Rasulullah. Rasulullah katanya, bersepeda kata, sesuatu yang ia paling takuti sekalinya berlaku di atas kamu, kamu ni umat dia, kita semua ni lah. Satu perkara yang paling ditakuti ialah syirik kecil, iaitulah riak. Itu syirik kecil. Bila sebut kata syirik kecil, syirkul asgar, iaitu pekerjaan riak ni lah. Hati kita ni duk bergantung dengan lain pada Allah. Ya, itulah riya. Di mana hari kiamat Allah akan berkata kepada orang-orang yang riak semasa di dunia, ketika Allah memberi balasan kepada mereka. Semasa Allah Taala memberi balasan
di hari kiamat esok, maka dia berkata kepada orang yang mengerjakan riak semasa di atas dunia ni, dia kata macam mana? Pergilah kamu kepada orang-orang yang kamu tunjukkan amalan kepadanya semasa di dunia. Kita buat amalan untuk dia semasa atas dunia. Kerana siapakah semasa atas dunia? Maka Allah suruh kita pergi ambil di orang itu. Pergi ambil di orang itu. Nah, adakah kamu akan dapati apa-apa balasan di sisi mereka itu? Jawabnya tidak. Kita tak boleh nak ambil ganjaran, gaji, pahala di manusia. Hanya kita bergantung dengan Allah Ta'ala ialah. Sebab janji daripada dia, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan amalan kebaikan, walaupun sebesar semut ia kecil saja, akan dapat dilahak akhirat esok. Demikian juga kejahatan dapat dilahak akhirat esok. Akhirat esok janji Allah Taala, bukan di hari ini. Bukan di hari ini. Sebab tu kita kumpulkanlah kebajikan kita. Malaikat yang duk tanda amalan kita kanan kiri ni, kiri kanan ni, malaikat Raqiati. Setiap detik, setiap saat, nah, ya masa lalu kita dah buat apa benda, ya akan tanda. Ya akan tanda. Akhir-akhir esok selepas daripada kita sudah mati siap, ya akan miring suratan amalan kita kepada Allah Taala. Itulah dia dah. Kemudian sebab-sebab menimbulkan riak, ialah, ni punca. Punca nak menimbulkan riak ialah yang pertamanya suka dipuji. Hati kita bergantung apa-apa kita kerja pun nak wei orang puji. Nak mengunjuk-unjuk kalau kita beri benda agak kepada orang, nak wei kata-kata kita ni murah. Kita ni pemurah. Kita ni penjaksa dan sebagainya. Kalau kita pergi bahaya tolong orang, nak wei orang kata sebut baik kita ni, kita ni baiknya tolong orang. Maknanya ikut saja hati kita nak suka dipuji. Dipuji ni yakni manusia puji. Manusia puji. Bukan pada mana kata apa nama Allah Taala puji. Ini kita nak hakiki wei Tuhan puji kepada kita. Beramal kepada Allah, nawi Allah puji kepada kita. Allah beri tawaran kepada kita. Asal kata kita taat sudah, tawaran ya Allah Ta'ala bagi kepada kita beberapa. Tawaran dah tu, kita buat berapa benda di atas dunia, ya akan balas kebajikan. Itulah dia. Tapi kita tak terima tawaran itu. Kita semata-mata hanya tumpu kepada manusia dapat kepujian. Ini orang panggil kita nak ke dunia saja. Sahabat tu sebagaimana ayat yang telah lalu dah. Tuhan janji dah. Siapa-siapa dia nak kepada akhirat, dia akan tambah ganda ke amalan dia. Ganjaran dia, dia akan tambah. Barang siapa nak kepada dunia, dia akan beri atas dunia. Tapi akhirat esok tidak ada habuan, tidak ada bahagia baginya. Inilah dia dah. Satunya dia suka dipuji. Yang keduanya takut dicela, takut orang cela. Ni suka dipuji, bimbang takut orang cela. Aku dah buat begini ni, nama orang cela kau. Padahal perbuatan pekerjaan kita tu syarat tak ada larang, bahkan syarat suruh. Akan tetapi kita ada tegah orang sana panggil, ada tersekat dengan kata nama orang cela. Nama orang cela pada aku. Itulah dia. Tu agak panggil bimbang tak bimbang pada kecelak. Yang ketiganya, tomokkan harta, lobo kepada harta. Jalanlah tu. Maknanya sifat riak setiap segi kalau kita tak jaga amalan kita. Riak dari segi amalan. Ilmu kita yang kita dapat, riak dari segi ilmu. Setiap kelakuan kita memang dia ada perkara ni. Ada di mana? Ada dalam hati kita. Tapi biar duduk, kita lawan sudah. Kalau kita tak lawan, kalau kita tak mujahadah, dia akan bunuh kita. Sebab tu sebelum daripada dia bunuh kita, kita bunuhlah dia. Sifat riak ni.
itulah dia. Buat apa-apa jangan bertapai dengan orang. Jangan kerana orang. Nak buat jangan kerana orang. Nak tinggal jangan kerana orang. Kalau kita buat kerana orang apa-apa tu, ia akan tak berjaya. Tengok satu kisah. Satu kisah dua beranak. Dua beranak. Kenal dua beranak sini. Ibu bapa ada. Apa ibu bapa ada? Bapa seorang, lepas tu anak seorang. Lepas tu ada seekor unta. Awal-awalnya dua-dua orang ni dia naik tak unta. Tunggal di dua-dua orang. Bapa pun naik dia tak unta, anak pun naik tak unta. Jalanlah unta tu. Manakala berjalan-jalan lagi sampai ke tengah ke orang ramai. Jawab orang ramai-ramai yang tengok dua beranak ni, dia naik di atas unta, dia kata, tak ada gamuk. Tak sepatut tu. Nyanyo ke unta. Naik dua-dua orang atas unta tu. Awak nyanyo ke unta tu, zolim ke unta tu, naik dua-dua orang. Kemudian dia lepas daripada tu, dua beranak tadi tu berhenti. Balik semula. Balik semula buat gile. Biar wi bapak naik. Bapak naik dulu. Wi bapak naik tak uta, anak tutung, tutung-tutung pula. Tarik uta, siapa pak orang amat orang katanya, "Lah, ya anak ni. Wak nyanya ke bapak, wak yak bapak ni. Wak nyanya ke anak. Tuai dak atas, anak dak tutung bawah." Ha, bila kata disebut gitu, berhenti situ. Balik mula. Mari kali yang ketiga, gile, tukar pula dah. Anak naik tak unta, bapak turun bawah nanti tutung unta. Tarik, mari siapa tempat rama, layak orang ni kata. Buat apanya? Anak dah atas, wipak dah bawah. Ha, kata gitu. Berhenti pula. Balik semula pula, tak boleh nak pergi. Sebab dah tapai dengan orang. Dah bersakut dengan orang, orang panggil. Lah-lah kalinya, gini lah kita kedua, pakai tak sana naik. Tarik utuh saja. Heret, utuh tarik tutup, utuh mari dua-dua orang, jalan kaki lah. Siapa di tengah mat? Lah, wakpanya bodoh dua orang ni. Utuh ada wakpah, tak tunggah. Kok tu pula dah. Maknanya kalau kita duduk bertapai dengan manusia, ia akan bunuh lah kita. Tak boleh nak pergi sikit buat sana. Ni. Suka dipuji, takut dicelok, tomok ke harta, akan bahaya diri kita. Ini punca nak jadi kita riak. Sebab tu kita kena buat punca dulu. Hati kita buat apa-apa benda, jangan suka kepada kepujian. Buat dulu. Buat apa-apa benda, jangan takut dicelur. Jangan tomok ke harta. Itulah dia. Maka bagi menghilangkan riak, hendaklah dihilangkan sebab-sebabnya. Hendaklah diingat bahawa suka dipuji, takut dicelur itu merupakan racun yang membinasakan pahala amalannya amalan seorang. Ingatlah bahawa Allah yang memberi ganjaran bukan manusia. Maknanya kita ingatlah dalam kita beribadat, kalau terasa mari rasa riak dalam hati kita. Kita ingat kata kita dek riak kepada satu orang itu. Orang tu boleh bagi pahala kepada kita. Boleh bagi ganjaran kepada kita. Kita jawab setidak. Allah seorang yang boleh beri pahala kepada kita. Manusia tak boleh sikit habuk. Itulah dia. Habis. Itu sifat yang ke-8. Sifat yang ke-9. Lobo makanan, lahap makanan. Bahasa Arab panggil syarahut ta'am. Jadi lobo makanan ni satu sifat yang dicela juga. Orang panggil tomok. Lobo di atas makan. Oleh kerana apa? Oleh kerana manakala kita lobo dan tomok di atas makan ni, bila kata mari lalu lobo, kita nak cari ke benda-benda hak kita nak makan tu, sehingga kita tidak kira dah hak dapat teh daripada makan ni kita tu yang haram ke yang halal. Asal kata boleh kita kenyang sudah. Boleh kita ambil makan ni masuk dalam perut kita sudah. Haram halal tak kira. Haram halal suku kira. Hasil daripada tomok. Ha, cuba kita tengok orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Hatta dia tu tukar.
kata dianya rebak ni, makan reba ni ni lambo katanya. Dia tak kira hari halal. Kerja air rebak ni. Dia kata lambo. Ha. Duit enok kita panggil duit bunga mana tu? Jalan laka tu padahal haram tu. Lambo kita nak muka tu tu, duit tu duit haram orang panggil. Nah, mana kalau ada lobo sekarang agak lobo kepada makan ni. Kata dianya lobo makanan adalah antara punca segala kejahatan. Minat mana kalau kita lobo agak. Mari perasaan lobo dalam hati, mulut yang makan lalu dah. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Daripadanya, daripada perut terjadi keinginan farat. Ah, ha, mana kalau kita makan, perut kita kenyang. Keinginan farak pun yang menambah kekuatan. Nak menarik kepada zina adalah. Itu dia dia. Dan membawa lobo harta dari inginkan harta, membawa kepada ingin kemegahan. Ha. Daripada kita lobo sekarang, kalau lobo ke harta, lobo ke harta, lobo kemegahan. Bila kata kita dapat harta dah, yang mari nak megah adalah. Bermegah-megah dengan orang yang miskin. Bermegah-megah. Sama-sama kita. Nampak demo naik tinggi, kita nak naik gatik. Nampak demo kaya, kita nak buat lebih pada dia. Ini yang panggil berdebat, bermegah-megah orang panggil. Itulah dia. Kerana kemegahan senang mendapat harta. Bila kata kita ada sifat megah, harta pun senang. Ikut kita nak rapah hak mana. Walaupun hak orang, tapi kuasa air kita. Itulah dia. Perkuasaan kita orang panggil. Manakala ada megah sekarang agak. Ada megah sekarang. Dari situ terlebih terbit pula sifat riak, takabur, dengki, berseteru daripada sahabat kita lobo tadi tu. Lobo di atas makan. Sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran syarram min batnihi bihasabi ibni adama aklatun yuqimna sulbahu. Dia kata aklatun dah setengah riwayat hadis luqaimatun, tak apalah hadis ni. Fa in kana la mahalata fa thulutsun li ta'amihi wa thulutsun li syarabihi wa thulutsun li nafsihi. Ha, tengok cara. Cara Nabi dhabit peta kepada kita supaya kita terkeluar daripada nama tomok. Artinya tiada memenuhkan manusia suatu bekas yang lebih berbahaya. Dari perutnya adalah cukup bagi seorang makan beberapa suap yang boleh membetulkan tulang belakang. Tulang belakangnya, tulang belakang seorang. Apa maksud yang Nabi kata? Jadi makna kalau kita perut kita lapar, kita jadi kerokok. Kena tak kerokok? Dia tunduk gini. Bila perut kita lapar, kerokok tu. Mungkin tak ada benda dalam perut? Tak ada benda dalam perut. Lepas tu, Nabi suruh kita makan sekadar mana? Sekadar kita makan tu boleh betul tulang belakang. Boleh duduk dah lah. Sekadar kita nak buat amal. Sebab apa? Sebab lobo ni lawan dianya lapar. Lapar ni sifat yang baik. Sifat lapar ni senantiasa kita lapar ni sifat yang baik. Sebab tu disyarat kita puasa. Puasa sunat. Selain daripada wajib ni bulan Ramadan, wajib kita berpuasa. Hak sunat biarlah hak sunat. Tapi nak ayat katanya sifat lapar diri kita ni satu kebaikan. Satu kebaikan. Nabi SAW senantiasa dalam lapar semua. Makan tiap hari cukup tak cukup katik. Sedangkan umat dia ni gak lebih-lebih daripada makan ni, lebih-lebih daripada harta benda. Satu ketika Nabi SAW merayuha oleh sahabat dia, tak ada makan ni. Nyemari bersama Rasulullah, ya Rasulullah, amo laparnya, tak ada makan ni. Dahganya minumnya tak ada, ya Rasulullah. Nyakak baju dia tengok, ya Rasulullah ni. Ha, saya lapar ni, batu saya ikat di perut ni. Ikat batu di perut. Tengok batu ikat di perut, ya Rasulullah lapar. Nabi pun cara dia. Tengok pemimpin. Tak ada kena berkecek banyak, ya akak yang dia tengok. Katanya penuh batu di pinggir dia. Lebih pada sahabat. Sahabat sebutir batu ya.
sebiji batu ya. Tapi Nabi tu banyak lebih dari dia lagi. Nak wayak kata Nabi lapar lebih ada apa lagi? Itulah dia. Itu dia sebut dalam rawi, rawi zangi tu eh. Waya'sibu ala batnihi al-hajara minal ju'. Dan ikat di atas perutnya akan batu kerana lapar. Nak tipu perut, nak tipu perut. Sebab kita dihantarkan untuk dunia ni, hikmat apa dia? Hikmat kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai khalifah dunia beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab tu tujuan yang penting, tujuan yang sebenar, kita beribadat kepada Tuhan. Bukan tujuan kita hidup untuk nak makan kenyang perut saja. Ni kita terbalik. Terbalik. Balik macam mana? Hidup kerana makan kita ni. Bukan tujuan. Tujuan kita hanya makan kerana hidup. Bukan hidup kerana makan. Apa maksud? Kita makan kerana kita nak hidup ya. Artinya kalau kita hidup dengan tidak makan, kita tak boleh makan. Kita tak makan lah. Tiga kali sehari, tiga periah saya, tiga masa sekali. Sehari itu tiga periah. Tiga waktu sehari kita makan. Supaya nak menambahkan tenaga kita. Kalau takdirnya, kalau kita tak makan, Allah Ta'ala bagi tenaga kita, boleh kita buat ibadat kepadanya, tak payah makan lah. Ni dak kita balik tadi berkata, kita hidup kerana nak makan. Sudah lalu dah. Hidup nak makan. Bukan hidup nak buat ibadat. Wala'iyadabilah. Sebab tu mari sifat lobo ni. Maknanya, sekadar kita makan tu betul tulang belakang. Maka jika kata Rasulullah, maka jika tak dapat, tidak. Tak boleh nak buat. Kadar makan tu betul tulang belakang. Maka boleh ditambah kadar sepertiga bagi makanan. Ni cara-cara. Maka kita turut cara di sini bukan rugi lah. Boleh pahala pula. Ni ajaran Nabi. Jika kita tak dapat nak boleh buat sekadar betul tulang belakang, nak lebih banyak lagi, maka bolehlah ditambah kadar sepertiga bagi makanannya dan apa ni bagi minumannya, sepertiga dan sepertiga bagi pernafasan. Apa nak ayat. Jadi kalau kita nak makan gak perut kita ni, Yesus kita bagi tiga. Bagi tiga bahagian. Tiga bahagi, satu bahagian untuk makanan, satu bahagian untuk minuman, satu bahagian lagi untuk bernafas kita menyawa. Ini bahagi. Kalau perut kita panjang mana? Panjang tiga kaki. Sekaki, satu kaki untuk makanan, satu kaki untuk minuman, satu kaki untuk bernafas. Baru tak apa. Ni kita dak ni. Sebutir perut kita isi dua ya. Isi makanan dengan minuman. Hak tu nak nyawa tak leh. Sudah makan tu mak tidur dak tu. Ha ni masa musim-musim bulan puasa ni. Lebih-lebih lagi awal-awal puasa baru ni. Nyawa makan juga dah. Tak terawih dah. Sebab kenyang terlajar. Makan siapa nak nyawa tak leh. Moga kita isikan tempat untuk bernafas tak ada. Isikan makanan dengan minuman. Nabi suruh bagi tiga. Makanan, minuman, bernafas. Tiba-tiba semua makanan minuman kita masuk lebih tiga tu. Mana tempat bernafas? Nabi suruh kita makan sekadar membetul tulang belakang. Kita dak pas belakang letik itu. Bucik perut. Ni kita ni. Tu kita tahu hal kita. Lebih-lebih lagi orang berakhir makan. Tak berhenti mulut dah itu kan. Lepas hak tu. Lepas tu kita buka puasa berapa. Berasa kuih-kuih nak pahidat kita tu. Kalau seorang berjalan kat pasar-pasar kat. Ikut yang nampak apa benda. Tengah-tengah hari dia ambil belakang tu. Baru hak dia tak pernah makan. Dia beli ambil. Keduk beratur kat atas meja berapa nama tu. Tak ada makan sekarang sebut boleh. Enak yang kata lobo makan ni. Lobo. Sebab tu jangan ada sifat lobo. Satu perkara yang membahayakan . Tersebut dalam asar. Asar ni ya, kalau hadis perkataan Nabi, kalau asar ni perkataan sahabat ataupun tabi'in. Afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran.
wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Ha, ingat tiga perkara ni. Katanya artinya di antara kamu yang paling utama di sisi Allah Ta'ala. Ha, yang paling lebih sekali di sisi Allah Ta'ala. Kita semua biar kita letak hati kita, kita nak lebih di sisi Allah. Bukan nak lebih di sisi manusia. Ingat. Bila kata hati kita ada niat semacam ni, insya-Allah kita akan lebih di sisi Allah Ta'ala. Bukan di sisi manusia. Sebab tuntutan kita, apa nak kita semasa kita duduk atas dunia ni, disuruh kita menuntut keredaan Allah Ta'ala. Ibtigha ridwanillah. Bila kata Tuhan redha kepada kita, tak sebesar lah. Syurga semata dah. Syurga semata dah. Lepas tu kita cuba kita fikir, kehidupan di hari ni, adakah Tuhan redha kepada kita? Adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha kepada kita? Kalau redha, alhamdulillah. Kalau duduk di dalam kemarahan Allah Ta'ala, kita sifat cari jalan pisah-pisah untuk bertaubat kepadanya. Itulah dia. Maka dia kata di sini, antara kamu yang paling utama di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang paling selalu berlapar, berpuasa. Orang yang lapar. Sifat lapar ni, lapar ni comel. Sebab tu disunat kita puasa semua. Isnin, Khamis, paling-paling kurang. Adakah sekarang kita dah dekat lagi jadi istiqamah? Kau setahun sekali kita dapat puasa. Tapi alhamdulillah, orang puan ni rajin boleh puji. Orang puan ni alhamdulillah, kekuatan dia dalam di segi ibadat ni, kita orang lelaki-lelaki ni tak gerak. Tak. Contohnya terawih bulan Ramadan. Orang puan dia mari dia tak kelik lah. Dia mari pasal-pasal kalau buat 20-20. Tak ada kan? Lelaki-lelaki, masa malam lain ni balik. Lapan. Tapi di segi ibadat boleh puji orang puan. Kerana dia tugas saya tak ada. Nah, dia tugas saya tak ada. Alhamdulillah. Itulah dia. Maknanya yang paling lebih di sisi Allah Ta'ala, orang selalu berlapar, berpuasa dan banyak berfikir. Dan di antara kamu yang paling benci, dibenci Allah. Orang yang paling benci sekali, siapa dia ni? Maknanya Allah Ta'ala benci. Ialah setiap yang pemakan. Pemakan di sini orang panggil orang berahi makan lah. Makan juga. Dan juga kata dia banyak minum, tu syarubin. Dan banyak tidur. Orang yang paling marah di sisi Allah Ta'ala tiga. Orang berahi makan, orang berahi minum, orang berahi tidur. Tak apa dah. Bila makan minum, ia berasa mengantuk. Mengantuk tidur lalu dah. Bila kata tidur, mana ibadat kita dengan Allah Ta'ala? Itulah dia. Mana ibadat kita dengan Allah Ta'ala? Itulah. Sifat, orang panggil apa dia? Sifat tomoh. Habis. Sifat yang ke-10. Sifat yang terakhir daripada sifat yang mazmumah. Banyak bercakap, lobo berkata-kata. Lobo berkata-kata. Ini sifat hati ni. Syarahul kalam. Lobo ni bukan mari daripada perkataan. Perkataan ni bahagia zuhir. Anggota zuhir ni. Mari dalam hati kita. Mari berasa nak berkecek. Mari berasa nak bercakap. Mari berasa nak berayak dalam hati kita. Ini lobo. Bahagia bercakap tu baik kat mulut kita, tu bahagia lidah kita. Bertuturan kita di atas benda apa benda. Diri lobo ni sifat tak oleh. Diri lobo dalam hati kita ni. Ya katanya banyak bercakap itu suatu sifat yang tercela. Satu sifat yang tercela, bila banyak bercakap akan terkeluar daripada mulutnya perkataan yang sia-sia. Kalau kita banyak berkecek, ia akan keluarlah di mulut dia perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia itu menyebabkan gelap hati. Jadi hasil daripada kita lobo, sifat lobo dalam hati ni,
Hasil daripada kita keluarlah dari apa daripada mulut kita tu beberapa perkataan. Maka perkataan yang keluar daripada mulut kita tak leh lari tak sembunyi daripada tiga. Satunya kebaikan, taat. Yang keduanya kejahatan. Yang ketiganya sia-sia. Kalau taat, alhamdulillah dapat pahala. Kalau maksiat, ini kita minta jauh berdosa. Sia-sia yang ketiga kita tak sia juga. Oleh kerana sia-sia ni, manakala kita waktu ambil satu perkataan yang menjadikan sia-sia, Allah Ta'ala menjadikan satu titikan hitam di dalam hati kita. Satu patah. Satu perkataan kita sebut, Allah Ta'ala menjadikan satu titik hitam. Petik sawo kalau sana panggil. Ataupun tahi lalak hitam. Satu patah, satu perkataan. Dua perkataan, dua titik. Pas beberapa perkataan, lama-lama jadi gelap hati kita. Gelap hati kita. Gambar dia perkataan sia-sia ni, malaikatnya tanda juga. Kebajikan dia tanda. Kejahatan pun dia tanda. Eh? Sia-sia yang tidak ada pahala, tidak ada dosa pun dia tanda juga. Akhir-akhirnya ia kirim kepada Allah Ta'ala surat ini. Ha, asalnya terhasil daripada kita lebur perkataan. Kita bercakap ini bahagian mulut anggota zahir. Setengah daripada anggota yang tujuh, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita iaitu lidah. Lidah juga kita bercakap. Lebur dalam hati kita. Ha, malahan membawa kepada mati hati orang yang qaswatul qalbi sudahlah. Ni sebab-sebab kita jadi keras dan gelak hati kita manakala apa nama tu ajaran agama terhadap pada kita kadang-kadang kita payah nak terima. Kita payah nak terima ajaran agama sebab apa? Hati kita sudah gelak. Lampu hati kita sudah mampuh, sudah gelap, sudah mati dah. Gak kita kena basuh semula lah. Basuh dengan apa benda? Basuh yang kita berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu basuh dia. Ha, dia jadi qaswatul qalbi. Jadi gelap hati gak susah lah kita. Ha, hati jadi sakit semua. Ha, sebagaimana hati-hati orang munafik. Walaupun dia sekali dengan Rasulullah. Sama je dengan sahabat-sahabat. Orang munafik ke? Sekali dengan Rasulullah semayat, sekali dengan Rasulullah pergi ke mana-mana lah, sekali dengan Rasulullah, tapi hati dia tu sakit tak terima apa ajaran daripada agama yang menyampai oleh Rasulullah, hukum-hukum yang Allah Ta'ala turun, ia tak boleh nak terima kerana munafik ada dalam hati dia, sifat karut ada tu. Ajak-ajak ke Rasul. Hangga siapa itulah Allah Ta'ala katanya fi kulubihim maradun, dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, maka tamah oleh Allah Ta'ala akan sakit, akan penyakit itu. Ini kita tak sihat ni. Kita tak mahu lah wui Tuhan tamah penyakit kita ni. Kita nak wui Tuhan Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit kita. Ha, menyembuhkan penyakit kita ni. Ha, itulah dia. Ini satu penyakit. Sepeda Nabi, sepeda Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersepeda. Wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, artinya tiada yang menyebabkan manusia tersembam atas muka. Kena tersembam. Sembam macam kata kita terbalik di atas muka tu sembam. Kalau terbalik belah belakang agak panggil meletang. Tak, sembam macam macam. Ha tu. Muka kita sembam di atas muka. Maka Nabi kecek merupakan tasbih. Tiada yang menyebabkan manusia tersembam atas muka atau tersungkur belah kata mereka itu ke dalam neraka melainkan dosa yang dihasilkan oleh lidah mereka itu. Apa nak rakyat? Jadi sahabat-sahabat kita nak masuk neraka tu sahabat daripada mulut. Sahabat itulah ingat satu cerita. Ya, ada seorang sahabat mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dosa apa benda yang banyak sekali manusia masuk ke dalam neraka? Sebab apa? Sebab kejadian apa benda masuk neraka yang banyak sekali? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katanya dua yang berlubang. Ha.
Dua yang berlubai lah, yang banyak sekali asbab-asbab hamba Allah masuk ke dalam neraka. Mana dua yang berlubai? Yang pertamanya lubang faraj. Sebab apa? Sebab melakukan zina. Cuba kita tengok-tengok di hari ini. Bukan sekadar orang kaleng orang kafir saja dak. Bahkan orang-orang Islam tu pun ada kaki-kaki zina, wala iyadzabilah. Maka kita minta berdoalah, minta berjauh daripada anak cucu kita, kerabat-kerabat kita. Itu dia. Karena dia jauh daripada ibu bapa, pergi mengaji, ha. Bermalai, bermalai di tempat duduk dia, tempat tinggal dia. Pas sekarang ni cara hubungi pun mudah. Telefon berapa, ada semua sekali boleh awak berhubung. Berlaku zina. Kita orang rumah tak tahu. Ibu bapa tak tahu dia duk main macam mana. Budak-budak sekarang. Bukan sekadar orang kafir saja, orang Islam pun ada, wala iyadzabilah. Maka banyak manusia masuk neraka kerana dua yang berlubang, setengah daripadanya lubang haram. Dan satu lubang laginya, lubang mulut. Lubang mulut kita. Kita mengeluarkan perkataan ini daripada perkataan yang sia-sia. Daripada perkataan yang jahat. Sebab itulah ulama dia kata, di dalam semua anggota kita yang tujuh. Mana anggota kita yang tujuh? Satunya mata kita, telinga kita, lidah kita, perut kita, harap kita, dua tangan kita, dua kaki. Tujuh ni merupakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kama dia kata, anggota hak mana daripada tujuh anggota yang paling banyak sekali mengijakan maksiat? Yang keluar daripada tujuh-tujuh anggota tu, anggota hak mana yang keluar hak banyak sekali maksiat? Yang jahat sekali. Dia katanya mulut lah yang selebih-lebih besar. Mulut yang selebih-lebih besar mengeluarkan perkataan, mengeluarkan kejahatan. Maka kita fikir ke begitu semati. Lagi pula mulut ni sebagai petunjuk jalan. Sehingga ada datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap-tiap pagi semua anggota yang lain, 6 anggota lagi itu, semua tuju kepada mulut belaka, seru kepada mulut, kata, wahai mulut, kami ni minta kepada kamu, katanya, luruskanlah kepada perbuatan cakapan tu, minta betul. Manakala awak luluh gak, kami pun luluh hati. Tapi kalau awak tu belok bengkok katik, kami pun bengkok katik. Sebab apa-apa benda yang hasil daripada kita bercakap dulu, berkecek dulu. Ini yang panggil mulut bahaya sekali. Yang paling buat jahat sekali daripada anggota ialah anggota mulut. Cuba kita tengok. Kaki sudah kita jadi lasa dah, menyakit, seteruk dah kita ni. Tengah-tengah orang dah. Ha, kat tangan dua-dua belah tak boleh bergerak. Kaki dua-dua belah tak boleh bergerak. Hatta kepala sendiri tak boleh bergerak. Tapi mulut ni boleh bergerak lagi. Duk boleh maki ke orang lagi, duk boleh cakap dusta lagi, duk boleh lebau lagi, duk boleh mengupak ke orang lagi. Dan semua perkara tu dia boleh buat. Kadang-kadang kaki dia tu, tangan dia tu, tak boleh nak gerak dah, duk nak tapa orang alik-alik lagi. Kaku tapa ke? Kaku buat orang ke? Kaki tak boleh nak gerak, kaku sepak orang ke? Nampak tak? Mulut tak boleh, kaki tak boleh bergerak, tapi mulutnya jahat ni. Habila kata balik jahat tu banyak, balik baik pun banyak juga. Manakala kita duduk sedepak tak boleh nak bergerak ikana, boleh kedak mulut nak kata subhanallah? Boleh. Boleh kedak nak kata alhamdulillah? Boleh. Boleh kedak nak kata la ilaha illallah? Boleh. Tapi hak tu tak terjadi kerana nafsu kita tidak setuju. Ini kena. Maknanya mulut kita nak cakap hasil daripada mana? Hasil daripada kita lobo di atas kata-kata. Lobo di atas kata-kata. Eh? Habis. Dan sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan awil yasmut. Artinya, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah ia
ia sesiapa tu bercakap yang baik-baik atau berdiam diri. Ini suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya barang siapa berime dengan Allah, yakni sebagai berime yang sebahagian yang sempurna. Siapa-siapa nak sempurna iman, maka hendaklah berkata-kata akan perkataan yang baik. Ia nak berkata apa benda, kata yang baik. Kalau tidak agak, awil yasmuk, diam saja. Itulah dia. Maknanya apabila kita nak waktu baik satu-satu perkataan ni, kita fikir dulu. Adakah comel, adakah molek, adakah betul perkataan kita? Biar kita fikir gitu dulu. Biar kita fikir gitu dulu. Itu adalah perkataan kita, cakap kita yang akan keluar daripada mulut kita masing-masing. Habis di situ. Maka ia berkecek ni awal-awal tu ia mula-mula ia molek. Tengok kita jumpa sama-sama kita agak dah. Mari assalamualaikum. Wi salam. Allah, mari bilanya pak cik ni? Mari bilanya mak cik ni? Kecek lebih kurang hak molek sebentar saja. Lepas daripada tu duk kecek hak orang dahlah. Duk mengupak dia tu dia ni, ya molek sebentar tak sampai 2 minit. Tu mulut kita tu. Sahabat tu kena jaga. Hingga siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada seorang sahabat dia nya, "Ya waktu baik lidah." Waktu baik lidah, ya kata, "Jaga ulihmu akan ini." Ha tu. Pasal tak silap kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, jaga ulihmu akan ini. Makna lidah. Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri, waktu baik lidah dia pegang. Dia kata, "Ni duk buat aku membinasakan. Lidah ni duk buat wiku punah." Cek undah-undah. Moga ni duk buat wiku punah. Maknanya sahabat-sahabat nak jadi binasa kita kerana daripada lidah. Dengan sahabat kita berdusta, dengan sebab kita mengupak, dengan sebab kita memaki kepada orang dan sebagainya, mulut kita tu. Wala'iyadzabillah. Inilah tak dapat tidaklah, kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala, minta dia bertolong di dalam kita berbuat ibadat kepadanya, di dalam kita mengingati dia, dan segala perkara yang kebaikan minta dia tunjuk jalan yang kita boleh buat, segala kejahatan minta dia tunjuk jalan yang kita boleh tinggal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Tu orang panggil ajaran daripada Rasulullah. Baik. Habis di situ. Dan sepedanya lagi, "May yatawakkal lima baina lihyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannati." Artinya, sesiapa yang menjamin bagiku apa yang antara tempat misai dan janggutnya. Ya sebenar bukan misal janggut ni. Lihyah ni dua tulakan. Dia kata misal dah janggut, mulut lidah lah. Maksudnya siapa-siapa dia, Rasulullah kata, boleh jaga, boleh jamin dengan lidah dia ni, dan apa antara dua kakinya, kemaluan dia. Boleh jaga kemaluan dia. Kalau orang puan gak, parak dia. Kalau orang laki-laki gak, zakat dia. Boleh jaga daripada melakukan zina. Nabi katanya, "Nescaya aku jamin syurga untuknya." Ini kita muhasabah diri kita sendirilah. Muhasabah macam mana? Kita boleh jamin ke tak perkataan kita, cakap kita daripada bercakap benda yang jahat? Boleh jamin ke tak? Kemaluan kita daripada kita melakukan benda yang jahat, boleh jaga ke tak? Boleh jamin ke tak? Kalau kita boleh jamin hak ni, insya-Allah Nabi kita jamin syurga. Gak Nabi kita ni, tak ada pasal dia syurga dah. Dia jamin kita syurga. Di kita boleh jamin kedak mulut kita jangan duk berkata-kata kepada benda yang jahat. Duk bercakap benda yang jahat boleh jamin kedak. Kalau boleh jamin, tak sabar saya. Rasulullah jamin. Nabi kita jamin. Itulah dia. Dan sepedanya lagi, "Man kathura kalamuhu kathura saqtuhu, wa man kathura saqtuhu kathurat dhunubuhu, wa man kathurat dhunubuhu fannaru aula bihi." Ini hadis masyhur ni.
Artinya siapa yang banyak cakap-cakapnya, banyaklah tersalahnya. Sesiapa yang banyak salahnya, banyaklah dosanya. Maka sesiapa yang banyak dosanya, nerakalah tempat yang layak baginya. Sahabat telah Nabi kata, kikana ni, kikana mulut ni, barang siapa banyak berkata-kata, banyak dia bercakap, banyaklah salah. Cuba kita cek diri kita sendiri. Cuba kita memeriksa diri kita sendiri daripada subuh tadi. Kita bangun sahur, bahkan bangun qiyam mulai pada malam semalam. Siapa sekarang ni pepatah yang keluar cakapan daripada mulut kita, berapakah kelimah yang baik? Ni kita buat muhasabah. Sebab siapa-siapa dia banyak kalam, banyak berkata-kata, kathura saqtuhu, banyak salah. Wa man kathura saqtuhu kathurat dhunubuhu, barang siapa banyak salah, banyaklah dosa, banyaklah dosa. Wa man kathura dhunubuhu, barang siapa banyak dosa, fannaru aula bihi, maka api neraka lah paling utama sekali Allah Taala nak bubuh dia. Wala iyadza billah. Ini mulut-mulut-mulut, orang panggil mulut kita ni. Hasil daripada mana? Hasil daripada lobo di atas kata-kata. Ini puncanya. Kita lobo di atas kata-kata. Sebab tu, biar kita tu jaga, jangan we ada lobo. Itulah dia. Pada ketika hendak bercakap perkara yang sia-sia, tidak berfaedah, hendaklah berfikirkan bahawa jika kita menyebut Allah Ta'ala, berzikir, berselawat, beristighfar, bertahlil, bertahmid, bertakdis, berdoa dan sebagainya tu, ganti daripada perkataan yang tidak berfaedah itu, kita akan mendapat untung yang sangat besar. Ya? Maknanya perkataan kita duk berkecek hak jahat tu, kalau kita mari gantikan, ambil perkataan hak kita yang jahat tadi tu buat, ganti dengan lafaz-lafaz yang memberi manfaat. Lafaz berzikir, lafaz selawat dan sebagainya. Labuhlah kita di sini. Nak kata dia, dapat berfaedah, berutuh besar lah katanya. Kerana berzikir itu adalah umpama sepotong emas, dan perkataan yang sia-sia itu ibarat seketul tanah keras, setokoh tanah. Maknanya mana kalau cakapan kita yang keluar daripada mulut merupakan zikir, kita faham macam mana zikir. Zikir bukan sekadar la ilaha illallah. Zikir ni lafaz umum, apa sahaja lafaz yang menyebut nama Allah, orang panggil berzikir. Lafaz zikir, maka kita yang menyebut, orang panggil kita yang berzikir. La ilaha illallah panggil zikir, subhanallah panggil zikir, alhamdulillah panggil zikir, la hawla wala quwata illa panggil zikir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad panggil zikir. Semua lafaz-lafaz yang ada nama Allah panggil zikir, akan tetapi nama dia lain-lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad panggil selawat, alhamdulillah panggil tahmid. Jangan kita kata berzikir ni hanya sekadar sebut la ilaha illallah, itu tak betul. Berzikir ni sebut nama Allah. Berzikir ni sebut nama Allah. Maka kalaulah kita berzikir, lafaz cakapan kita, perkataan kita keluar daripada mulut kita merupakan zikir, ibarat seolah setokoh mah, setokoh mah, satu mah setokoh. Tapi kalaulah cakapan kita keluar daripada mulut kita daripada benda sia-sia, ibarat setokoh tanah, seketul tanah. Maka cukup dah bagi kita, setokoh mah dengan setokoh tanah, mana yang paling berharga bagi kita? Setokoh mah, dah itu kan. Tiba-tiba kita duduk kecakap sia-sia, artinya kita tinggal setokoh mah, mari ambil setokoh tanah, seketul tanah, tanah kau orang panggil. Atau ibarat seketul tanah yang keras, maka adalah wajar bagi orang yang berakal, orang yang cidik lah, mengambil ketul amah itu dan tinggalkan tanah keras yang tak berharga itu.
Ini jika perkataan itu sia-sia, ia tidak berdosa. Perkataan itu hak sia-sia tak berdosa. Adapun sekiranya perkataan yang hendak dicakapkan itu mengandungi dosa, kita berkecek tubik satu perkataan ada dosa. Nah, maka ianya adalah sepotong api pula dah. Ambil bara api. Hak tadi kita tinggal ke amah ambil tanah ke. Seketul tanah yang keras. Tetapi hak ni kita tinggal amah mari ambil bara api. Bubuh dalam mulut. Bubuh cekok dengan tangan. Ha, rugilah kita ni. Ha, orang panggil bara api neraka nah. Ha, ini jika perkataan itu sia-sia yang tidak berdosa, maka sia maka sekiranya perkataan yang hendak dicakapkan itu mengandungi dosa, maka ialah ada maka ianya adalah sepotong api. Apakah waras, apakah ciri orang yang meninggal seketul daging seketul amah lalu merebut sepotong api yang gelap yang kelak membakar hangus akan dirinya sendiri? Ambil setakat bara api orang panggil. Kita tinggal setakat mah ambil bara api mari. Wala'iyadabilah. Ha, habis itu. Di antara kata-kata yang berdosa ialah, ini berkata yang berdosa, berdusta, kita panggil lebang sini dah, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek-ngejek, nah, menyenda-nyenda, nah, berseloroh, ha, seloroh itulah, dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam. Seloroh ni, kita ni seloroh, boleh, tapi seloroh yang benar. Seloroh tu dibiarkan, diharuskan, tapi seloroh yang benar. Jangan yang bohong. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ya seloroh. Sebut dalam rawi wa yamzah wa yaqulu apa nama ni wala yaqulu haqqan wala yaqulu illa haqqan yuhibbuhu Allah taala wa yarda li ridah. Ana. Dan ada wa yamzah kata Nabi kita seloroh. Tengok satu ketika ia berseloroh dengan seorang-orang tua. Satu orang-orang ajuz, orang tua mari berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mari mengayuh ya Rasulullah, berdoa olehmu bagi aku ni akan syurga. Minta kepada Allah Taala bagi ke aku ni syurga. Doakanlah ya Allah. Nabi pun selalu jawab katanya, tak masuk syurga orang yang sangat tua. La yadkhulul jannata ajuzun. Tak masuk syurga orang yang sangat tua. Ha, sudah kita macam-macam tua belaka dah. Tak masuk syurga. Katanya seorang-orang tua tadi tu teriak. Padahal Nabi selalu menangis. Balik. Tak kala gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kepada seorang sahabat pergi turun. Royak kepada makcik tadi. Royak lagu mana? Ia kata, dak, hak kata aku kata tu tak masuk syurga. Ya, sungguh tak masuk syurga. Kerana apabila orang masuk dalam syurga, tidak ada dah tua. Muda-muda belaka. Comel, jangok belaka. Jangok belaka katanya. Oleh kerana apa? Manakala masuk syurga, diubah rupa kita tu jadi muda. Umur sama tua dengan Nabi Isa AS. Berapa tahun umur Nabi Isa? 33. Tak? Ha, tengah tubuh tu. Rupa sama janguk kalau kita orang lelaki-lelaki dengan Nabi Yusuf AS. Janguk dia. Orang yang paling janguk sekali tak ada dah. Nabi Yusuf dah dunia ni. Tapi Nabi kita SAW janguk lagi. Comel lagi dia. Tapi janguk dia, janguk matahari. Sebab orang nak tengok dia tu gerung. Tak boleh nak tengok. Tapi janguk Nabi Isa semacam janguk bulan. Sebab terjadi fitnah. Tengok siapa? Siti Zulaikha tu. Ha. Manggil dia masuk bilik tu. Kerana ada fitnah. Nabi kita tidak. Ahli syurga, lelaki, sama janguk dengan Nabi Yusuf. Orang puan, sama janguk dengan Siti Zulaikha, isteri Nabi Yusuf. Pak Omar tu banyak dah tu Siti Zulaikha tu.
Senggang dengan Nabi Yusuf tu, banyak tahu muka Nabi Yusuf sejak budak-budak lagi. Beli di Siti Zulaikha bini raja tu. Disapa di Mesir ni tua dah. Dengar berlaku cerita lebih kurang, Yusuf ni dipelatih jadi raja. Dah. Orang panggil menteri pembendaraan dengan utuh-utuh ni, cara buat harta ni. Jadi menteri tu, Siti Zulaikha ni bila kata raja lah Zulaikha ni, raja muda. Nah, tapi dia tua dah masa tu. Mari sama Yusuf dia tanya, "Yusuf, ambillah mak cik atik ni, mak cik tua dah. Mak cik dah gila kesuh ni." Ha, tengok. Mari mengaku diri nak minta wei Nabi Yusuf ambil. Yusuf pun tengok, tak apa, dia mau hari minta dah. Sanggup juga. Tua, orang sana panggil tua hebat, kecuk beruk lah. Orang puas kalau tua agak. Tapi Allah Taala titah pada Nabi Yusuf mandi dengan air pondoh. Mandi tu jadi muda balik, jadi janguk, jadi comel balik. Serupa anak dara. Ha, serupa anak dara. Itulah dia. Maka orang puas di akhirat esok sama janguk dengan Nabi dengan Siti Zulaikha. Tapi nak we janguk lagi, kita biar jadi isteri yang solehah. Isteri yang solehah. Sebab isteri yang solehah boleh masuk syurga sekali dengan suami dia. Terlebih janguk, terlebih comel daripada bidadari tujuh ganda. Bidadari ni kalau you keluar atas dunia, kalau you suka nampak gigi seputung je. Satu biji gigi, gelap matahari. Ha tu, nikmat syurga yang Allah Ta'ala bagi. Ha dah. Ha baik. Inilah dia. Ha nah, tu kelola boleh duduk selara dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam tak boleh. Kita kelola we demo berasa hati, we orang berasa hati sakit hati dengan kita. Itu tak boleh. Dan memuji-muji yang menjadi punca kebenasaan kepada yang dipuji. Tak boleh juga. Jangan selalu kita faham kata kita puji kepada satu orang tu dapat pahala. Allah, awak ni bagusnya. Comelnya. Baiknya, murahnya, rajinnya. Kita puji semacam tu, jangan kita faham katanya selalu kita dapat pahala. Kadang-kadang puji ni berdosa buat dia. Ha. Berdosa buat dia kita puji orang. Setahu kita celak orang puji tak? Kita duk celak baru celak orang berdosa, duk celak kat orang tu berdosa. Dak, puji orang pun berdosa juga. Puji orang tu berdosa juga. Kenapa? Kerana kalau kita puji orang, puji satu orang, satu kelas, satu saudara kita, hingga siapa saudara kita tak boleh nak jaga daripada sifat sombong, sifat riak. Jadi punah dia kerana kita. Tengok satu ketika ada seorang sahabat duk puji saudara dia di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Duk puji saudara. Duk kata sekian-sekian, tiba-tiba Nabi dengar. Bila kata Nabi dengar, Nabi jawab, "Waihaka qata'ta 'unuka sahibika," kata Nabi. "Mung ni, rugi mung ni. Mu duk pacung ke tekak saudara mu." Makna Nabi ibarat seolah-olah kita puji ke satu orang, seolah-olah kita ambil pedang, ambil pisau, mari pacung kerak tekak saudara kita. Kenapa? Kerana kita puji satu orang, saudara kita tak boleh nak jaga. Kita kata dia ni, dia rajin sikit-sikit, dia mari perasa diri dia. Mari riak diri dia. Mari sombong diri dia. Kerana dia tadi? Kerana kita puji. Ni punah. Waihaka qata'ta'unuka sahibi. Sahabat tu dia sebut di sini. Dan memuji-muji yang menjadi punca kebenasaan kepada yang dipuji. Itulah dia. Adapun yang tidak merosakkan ianya tidaklah dirarang. Ha, begitu juga seluruh seluruh. Seperti pernah Nabi SAW. Ha, ni hak kita saat ni. Berseluruh kepada seorang perempuan tua. Katanya tidak masuk surga. Tidak masuk surga perempuan yang tua. Maksudnya akan dijadikan muda ketika masuk ke surga. Itulah dia. Ha, habis 10 sifat yang mazmumah. Bagi kita. Ha, tu laju-laju tu baca tu. Ha, jadi bagi orang ada kitab, kita baca balik lah. Lepas daripada ni, kita kenal dah sifat-sifat dia cinta tu apa benda.
daripada ujub macam mana perasa riak macam mana, loba macam mana, takabur macam mana. Biar kita sipai lebih baik pahamai kita, kalau dah ada kita basuh, kita menyucikan. Yang mari di hati kita, biar mari, biar mari di hati kita. Lepas tu kita tolak, astagfirullahalazim. Mari perasan di hati kita, kita tolak, astagfirullah, ya Allah, menjauhkan diriku ya Allah daripada sifat yang karut, daripada sifat yang tercela ya Allah, masukkanlah dalam diriku ya Allah sifat yang terpuji ya Allah. Biar kita minta lagu tu. Baik. Lepas daripada tu, yang kedua dia nak menyata pula sifat-sifat hati yang terpuji. Ada 10 juga sebagai lawannya dia. Kita tengok. Sifat yang pertama, sifat yang dipuji ni hak kita nak. Maknanya dia guna kaedah mimba bi takhliyah wa tahliyah. Takhliyah ni basuh dulu. Macam botol tu lah, kita basuh botol wi cuci, kita nak mihak baik bubuh ni, nak mihak molek. Satu bekas ya, cuma kita nak ambil madu bubuh. Kalau kita bubuh keadaan botol kita tu, sana panggil jebur. Sini tak payah jebur dah. Botol-botol tu lah. Bekas kaca, bekas plastik, ikut-ikut lah. Kalau botol tu cuma kita ambil benda cuci, ambil air ke, ambil air nira ke, ambil air apa, ambil madu ke, ambil mawar ke, mari bubuh, ya air tu jadi cuma. Sebab apa? Sebab bekas kita cuma. Jadi seolah-olah hati kita satu bekas yang boleh masuk di dalam hati kita tu dua perkara, dua bahagian. Satunya sifat kecelaan, yang kedua sifat kepujian. Daripada awal ada dalam hati kita sifat kecelaan. Ada dalam tomok, ada deki, ada takabur, ada daripada budak lagi dah, tomok, tabiat kita lagi tu. Maka kita kena cuci lubukah ni. Buat tubik dulu. Sebab apa? Kita nak masuk, nak bubuh sifat yang 10 yang lagi akan datang. Macam mana kalau bekas kita tak cuci, kita akan bubuh sifat ni, ia akan cemar pula. Masuk taubat, masuk ikhlas, masuk apa nak bubuh dalam hati, kalau tak cuci bekas, ia akan cemar sifat ni. Sebab tu menyuci dulu. Sebab dia sebut sifat kejahatan dulu, sifat mazmumah dulu. Mari tengok sifat yang kepujian. Yang pertama, taubat. Sifat taubat weh. Seolah-olah kata nak bersih lah dak. Moga sifat yang tersebut mazmumah ni sifatnya jahat belaka. Lepas tu kita nak basuh dia, kita bertaubat dulu. Ambil buat buka jalan. Buat buka pintu dengan bertaubat. Kata dia nya taubat dari segala dosa, kembali mengikuti ajaran Allah Taala. Rukunnya tiga. Rukun taubat ni ada tiga. Rukun taubat ada tiga. Karena taubat daripada dosa ni wajib, wajib kita taubat. Wajib kita taubat. Rukunnya tiga. Yang pertamanya menyesali maksiat yang telah dilakukannya, itu menyesal. An-nadmu. Ini rukun taubat yang paling penting sekali. Sebab ada Nabi katanya an-nadmu taubatu. Menyesal ni ialah taubat. Maknanya kalau kita sebut kata taubat, sifat menyesal ni tidak ada, tak panggil taubat. Macam mana taubat? Macam mana menyesal? Kalau kita nak bisa gini, menyesal. Kita orang puas. Ataupun kita laki-laki ada anak kecilnya, tak boleh berjalan lagi, duk merah-merah. Kamu ni kita bawa dia. Lah-lahnya takde kita pergi ambil anak kita yang merah-merah, dia letak di atas birai telaga. Kena ada birai telaga. Telaga di birai, kerek dia. Tak? Telaga dalam, kita diletak. Ataupun jamatan. Jamatan tu. Jamatan Masjid Kristian. Tak? Kita tengok jamatan situ. Ya ada birai dia. Kita pergi letak bawah tu sungai. Kita ambil letak di atas birai, letak di birai jamatan tu. Kemudian kita paling belakang nak letak situ untuk nak ambil barang lain. Pergi letak buat sama tarah payah duk bawa ni. Letak situ paling mari sebentar. La ilah anakku. Nah, pergi letak tahbirah telak birah jamak teh mujur tak jatuh dalam telak tu. Sipai kita paling dengan sekitar merta pergi sama nyamuk ambil anak kita. Maka lepas daripada kita ambil, cuba kita rupa perasaan kita macam mana. Mari mujulah tak ada nak jatuh turun ke bawah. Mujulah tak ada nak jatuh turun dalam sungai. Kita juga pergi letak situ tu. Buat-buat rupa. Padahal tak boleh nak jadi, nak letak apa dah itu kan. Misalnya kita duduk dalam lalai ke masa tu dah.
Awak contoh katanya. Kita letak atas birah telaga, kita letak di atas birah jamat. Tak. Paling mari, kita paling tengok anak kita, la ilah. Baru sedar kata, duduk di atas birah telaga, duduk dah atas birah jamat. Bono sungai yang dalam. Siapa kita sambut ambil dengan cepat-cepat, lepas daripada tu kita terasa macam mana. Tu sesah. Wei ada sesal lagu tu. Maknanya kita sudah melakukan deraka kepada Allah Taala, dosa kepada Allah Taala. Kita teringat kata, "Loh, aku ni buat dosa kepada Allah Taala. Tuhan tak biasa, tak biasa apa nama ni? Tuhan turun bala di atasku dan sebagainya." Kira-kira baiklah untuk menarikkan menyesal kepada diri kita. Ini rukun yang pertama. An-nadmu. Yang keduanya berhenti daripada melakukan. Kita berhenti. Orang panggil ikhlas, berhenti daripada melakukan dosa. Ya tak leh, tengah-tengah kita duk buat, duk mengerjakan dosa, kita menyesal. Ya tak jadi. Ya kena berhenti dulu. Kena berhenti dulu. Ha, kalau sah kita kata agak mengupak. Mengupak. Nak tabak kena berhenti mengupak tu. Ataupun mari riak, mari berasa nak buat kerana orang. Kena berhenti riak tu dulu, baru menyesal. Menyesal. Yang ketiganya, berazam tidak akan mengerjakannya ke dosa lagi. Kita kena azam dalam hati kita, jangan kita tak apa ni, kita tak sibuk dah. Aku tak sibuk dah. Kena-kena aku tak sibuk tepuh dah. Aku tak sibuk langkah dah kepada maksiat itu. Itulah dia nah. Baik. Jika maksiat itu berhubung dengan makhluk manusia, maka disyaratkan memulang, mengganti atau meminta halal, meminta dihalalkan. Dan jika tidak kuasa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh mengikhlaskan taubatnya. Dan memohon kepada Allah supaya orang yang mempunyai hak itu meredakannya pada hari kiamat esok. Jadi maknanya rukun taubat, yang bertaubat bersakut dengan Allah Ta'ala sahaja, tiga. Menyesal, meninggal diri daripada maksiat, azam hati kata kita tak sibuk buat dah. Kalaulah rukun taubat, kalaulah bertaubat tentang masalah bersakut paut dengan dosa anak Adam, nah, ia tambah satu lagi, kita kena minta halal ataupun minta ampun ataupun minta maaf ke dia. Kita pernah mengupak, biasa kata ke dia sekian-sekian, kita kena pergi minta maaf. Di dalam mazhab kita Syafi'i, wajib kena menyatakan satu-satu. Sekadar kata, "Saya minta maaf ke awak," kata cara umum tak ada dalam mazhab kita. Kita kena menyatakan satu-satu. Maaf apa benda? Hari itu kita biasa kata sekian-sekian, kena rakyat habis dalam mazhab kita. Maknanya kalau kita kuasa, kalau kita tak puasa, kata di sini, biarlah kita minta apa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan di akhirat esok dia apa kata. Sebab tu ajari satu-satu doa. Doa untuk kepada orang yang ada hak di atas kita. Allahumma gfirli wali walidiyya wali masyayukhi wali ashabil hukuki alayya. Itu doa dia. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bawalah tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu. Allahumma ighfirli, wahai Tuhan, ampun olehmu bagiku. Wali walidi boleh, wali walidai pun boleh. Kalau wali walidayya, dua ibu bapa kita ya. Kalau wali walidi masuk habis untuk tok-tok nenek kita. Mati-mati dah. Apakalah dosa bagi tok-tok nenek aku. Wali masyayikhi, dan bagi segala ibu bapa aku, apa ni, segala tok-tok guru aku, guru-guru yang aku belajar. Wali ashabil huquqi alayya, dan apa juga dosa bagi orang-orang yang mempunyai hak di atas aku. Kata dia. Maknanya kita pernah buat zalim ke dia, pernah dok kata ke dia, pernah dok buat dosa dengan dia, ya hak dia di atas kita. Kita berdoa ke dia, minta apa ke dia, mudah-mudahan di akhirat esok dengan sebab kita berdoa ke dia, ia apung tik dosa-dosa kita. Bukan makna apa pun dak, orang panggil maaf pada kita akhirat esok. Sebab esok tu orang panggil negeri membalas. Balas membalas orang panggil.
Itu dia. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itulah dia, kena ada ada pak. Tapi kalau dosa bersangkut paut dengan masalah tamah, orang panggil tuduh orang. Dia tambah satu pula lima. Macam mana tuduh orang? Kita mengeluarkan perkataan yang bukan-bukan duk istihar kepada orang ramai. Adalah satu perkara kita tak setuju kepada seorang tu tu, kita waktu baik keluarkan satu perkataan mengisytiharkan kepada orang ramai-ramai. Orang ni sekian, saya tak molek sekian. Maka manakala kita nak bertaubat isyak, tambah satu syarat pula. Satu rukun pula. Apa dia? Kita kena pergi ukar balik. Apa yang kita tuduh, kita tohmah kepada saudara kita tadi, di mana saja tempat beripu, di mana saja kita sudah bercakap, kita kena pergi wayak balik. Sudah daripada kita minta maaf ke dia, kita pergi wawah, pergi istihar, kata, oh, aku hari itu, hak kawai hari itu, duk rayak, kata si Sianu jahat sikit-sikit, dak kali, tidak sungguh, tidak semati, apa ni, saya lebang saja, kerana saya beci ke dia, sia-sia-sia, kena rayak berhabis, ukar berhabis. Lima. Istihar kena pergi ukar balik, orang panggil. Minta maaf sudah, kena ukar balik. Itulah dia. Taubat ialah permulaan jalan bagi orang yang menghendaki akhirat yang selamat. Ianya wajib bersegera. Wajib kita bertaubat segera. Setelah kita lakukan dosa, wajib kita bertaubat segera. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin. Artinya, Allah menghiasi orang, Allah mengasihi orang yang selalu bertaubat. Senantiasa kita bertaubat ke Tuhan kasih. Lepas tu kita soal kita nak wih Allah kasih saya kepada kita ke, nak wih Allah benci kepada kita? Memang nak wih Allah kasih saya kepada kita, tak? Itulah dia. Kata yang ada sebut banyak sekali lah dalam surah Izzajjah kan, innahu kana tawwaba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, bahawasanya Allah Ta'ala yang sangat menerima taubat. Tuh, tawab menerima taubat. Kita minta maaf, kita minta apa ke Tuhan tu, Tuhan selalu terima taubat kita, tapi dengan cukup syarat. Dengan cukup syarat. Nah tu ayat tawaba tu, kalau sana mi ayat tawaba untuk menawarkan tapai. Sini dia kedak wallahu alam lah. Innahu kana tawa tatawaba, kata menawarkan tapan sana. Tak boleh haram buat macam itu tu. Sana guna aja tu. Baik. Dan sepeda Nabi SAW, At-ta'ibu minadzambi kamal la dzambalahu. Artinya, orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tak berdosa. Kita manusia sebagaimana maklum. Selain daripada Nabi-Nabi, mungkin kita melakukan dosa. Tapi manakala kita sudah melakukan dah, ubat cara nak menghilangkan dosa, bertaubat dengan Allah Ta'ala. Bertaubat dengan Allah Ta'ala. Sebab kita ni tidak ada yang tak melakukan dosa. Semua sudah ada berlaku. Ada berlaku. Tak banyak sikit kita ni. Sebab yang tak melakukan dosa, Nabi ya. Segala Nabi-Nabi Allah, segala Rasul-Rasul Allah. Adapun kita, memang mungkin berlaku dosa. Mungkin berlaku dosa. Dan sepeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marratin. Tengok ni artinya, wahai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku sendiri bertaubat kepadanya pada sehari 100 kali. Masya Allah, tengok Nabi SAW seru kepada kita, suruh kita banyakkan bertaubat dengan Allah Ta'ala. Bahawa Allah Ta'ala, apa nama ni, Nabi sendiri bertaubat dengan Allah ni 100 kali sehari. Adakah dia ada dosa? Tak ada dosa. Taubat ni kerana nak ajar kepada umat dia, nak beri pengajaran kepada umat dia, katanya suruh kita banyak bertaubat. Ni dak kita banyak dosa bertaubat dak. Wallahi azabillah.
Banyak dosa tapi taubat kita tak sih. Taubat kita tak berasa nak rasa salah dengan Allah Taala. Masa kita tak ada salah, ingat datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah daripada alamat kecelakaan seseorang. Alamatus syaqawah. Kita nak tahu kata diri kita ni masuk dalam celaka ke keberuntung, setengah daripada alamat celaka kita terlupakan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Kita lupakan segala kesalahan-kesalahan yang sudah kita kerjakan. Tak ingat, dia ingat kata kita tak salah. Ingat kata kita betul. Hanis setengah daripada alamat celaka pada diri seorang. Hasabat tu kesalahan kita selalu kita ingat untuk kita menarik ke menyesal dengan Allah Taala. We tarik, we ada kesesalan dengan Allah Taala. Ha, itulah dia deh. Ha, Nabi kita bertaubat dengan Allah Taala tu 100 kali sehari. Habis tu sifat yang pertama, sifat taubat. Ha, senantiasa kita bertaubat. Ha, sudah daripada kita bertaubat, sunat kita semaya sunat taubat. Ya, sunat taubat ni sunat kita solat hubung kait dengan kita bertaubat, bukan semata-mata kita nak semaya gitu, bukan. Semata-mata kita nak semaya taubat itu bukan. Kita bertaubat dulu ataupun kita bertaubat selepas daripada semaya. Kata setengah ulama, sunat taubat ni boleh kita semaya dua. Belum daripada kita bertaubat dua rakaat, selepas daripada kita bertaubat dua rakaat. Bertaubat bukan nanti kata angkat tangan doa itu dah. Dok dia gini bertaubat. Ingat kesalahan kita dengan Allah Taala, mari menyesal berapa tak sedah. Ha tu aku panggil taubat tu. Ha sipai salat semaya sunat taubat dua rakaat. Ha itulah dia. Habis tengok sifat yang kedua. Sifat yang kedua, ha, kita kalau boleh gak nak wisapa kepada sifat yang kelima lah. Ha, ataupun sifat yang keempat. Kenapa? Kerana isyak tu ada nak ngelah lah isyak kita ni. Ha, nak wih habis lah, cik boleh nak wih habis. Nak wih khatam kita ni. Ha, maknanya, kalau kita sapa kepada empat sifat ke anda ada sifat dah tu, alhamdulillah insyaAllah lah, dia khatam lah isyak tu. Ha, kerana ngelah bagi isyak dah, ya hak sari. Eh. Ah, katanya sifat yang kedua. Takut akan Allah Ta'ala. Bahasa Arab panggil khauf. Ha, ini sifat takut. Orang-orang yang benar mengekali Allah, apa ni, mengenali Allah Ta'ala, dialah orang yang takut kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Sifat takut ni satu sifat yang paling mulia sekali di sisi Allah Ta'ala. Hatta Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya yang paling mulia sekali di sisi Allah Ta'ala, atqakum, yang paling takut sekali. Orang hak mulia di sisi Allah orang macam mana? Orang yang paling takut sekali. Kerana sifat takut, apa dah sifat takut dulu? Sifat takut, sifat takut ni imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita junjungkan perintah Allah Ta'ala, kita menjauhi larangan Allah Ta'ala. Mana-mana perintah daripada dia, kita buat. Mana-mana larangan daripada dia, kita tinggal. Baru dinama kata kita ni takut. Selama mana kita tak boleh mengijakan perkara yang disuruh, menjauhi perkara yang dilarang, tak dikatakan kita ni kita yang takut kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut dalam awal-awal surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fih. Alif Lam Mim, Allah lah yang tahu murad. Dzalika Al-Quran itu kitab la raiba fih, kitab Allah yang tidak ada ragu-ragu. Kemudian kitab Quran ini hudal lil muttaqin, jadi petunjuk bagi orang-orang yang takut Tuhan. Maknanya kalau kita tak termasuk kepada orang yang takut, Quran tak jadi petunjuk. Sebab itulah Quran ni aku panggil paduan hidup kita, paduman. Paduman hidup kita Al-Quran. Sebab ia jadi petunjuk. Al-muttaqin. Siapakah al-muttaqin? Setengah daripada sifat dia, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ialah orang-orang, orang-orang yang beriman, yang percaya dengan perkara yang ghaib, yang tak nampak dengan mata kepala, yang tak nampak dengan mata kita.
alam barzakh, alam akhirat kita tak nampak. Pahlo syurga neraka kita tak nampak lagi. Tu al-muttaqin. Sebab tu manakala kita ada sifat takut kepada Allah ni, jadi terpanjat diri kita daripada mengerjakan maksiat. Satu kali berlaku di Fatoni, Masjid Jamek Fatoni di rumah saya ni. Ketika apa dia tu, Allah yafaz, guru saya sendiri Babu S panggil lah. Sedia-sedia dia duduk mengajar, duduk mengajar di Masjid Jamek Fatoni. Kebetulan pada masa tu hidup mengajar tafsir. Tetapi masalah adalah sakut pak dengar takut. Sudah daripada tafsir ayat posia, ada seorang hamba Allah, murid dia lah. Murid dia duduk mengaji tu, dia tanya masalah takut. Masya Allah. Sudah tanya masalah takut, tuan guru pun jawab. Jawab. Sudah siap, sepenuh siap tu. Duduk sebentar, dia ketah lalu dah. Kukuk. Tak kedek Allah Ta'ala meninggal dalam hak dia, dia belajar. Takut. Bekali dia takut daripada Allah Ta'ala. Takut. Meninggal dah begitu dalam belajar. 2-3 tahun lepas berlakunya. Nak kata sifat takut. Sebab tu, biar kita ada takut kepada Allah Ta'ala. Tak usah takut ke orang. Takut ke Tuhan. Tuhan hantu, mana kita takut? Tukar huruf saja. Tuhan hantu, balik huruf. T-U-H-A-N. Tuhan, balik, bek tu tak belakang. Hantu. Tengah malam yang kelam, berani kita pergi ke masjid seorang diri. Tak apa tempat ramah tak? Kalau sebut kata Allah, Tuhan, tak ada berasa malah mana dak itu ke? Berasa hati. Biar kita berasa macam kita takut hatu. Itulah dia. Hatu takut orang okay, panggil dah. Baik. Kata dianya firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Artinya, hanya yang takutkan Allah Ta'ala dari hamba-hambanya ialah para ulama, orang yang berilmu. Orang yang tahu lah, orang yang berilmu ni yang lebih kenal dan rapat hubungannya, hubungan orang apa ni, para ulama dengan Allah. Dialah yang lebih takut kepadanya, kepada Allah. Maknanya dari kalangan ulama lah yang paling takut sekali kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Ana atau ana lagu ni kalau kita berjumpa di dalam Quran, baca pendek lah, baca pendek, jangan baca panjang. Wala ana abidum ma abadtum, atau wala ana, jangan wala ana abidum, tak betul. Ana mutakallim. Ana dalam Quran tak ada tempat baca panjang. Kalau baca panjang, bukan ana mutakallim. Ada setengah-tengah orang mengajar untuk nak beri kemudahan kita. Ana baca pandok, melainkan empat tempat. Bukan empat tempat. Itu bukan ana mutakallim. Ana bu, ana siya, ana mila. Itu bukan kelima ana mana aku. Itu. Sebab kata ana mana aku ni, pendek baca. Ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya, akulah orang yang paling takutkan Allah Ta'ala dari kalangan kamu. Nah, maknanya, Nabi kita lah SAW, dia paling takut sekali daripada kita. Takutkan Allah Ta'ala berarti tidak melanggar perintah. Ha, ini dia. Ha, kita boleh sifat ini. Maknanya, nama kata kita takut macam mana? Takutkan Allah Ta'ala berarti tidak melanggar perintah Allah kerana hukuman seksanya tersangat berat. Jangan duduk langgar perintah dia. Ya, perintah suruh kita semayah. Perintah suruh poso. Tidak ada siapa pun yang dapat melepas diri daripadanya. Nah, daripada Allah. Adanya sifat ini pada seseorang akan membawa kepada keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Sifat ini boleh mengalahkan tipu daya syaitan. Ha, tengok ni. Bila kata ada sifat takwa sekarang, boleh kita mengalah, mana boleh kita menang syaitan. Sekarang ni tak ada lah syaitan kerana Allah Taala belenggu habis dah. Bulan Ramadan ni. Allah belenggu habis bulan Ramadan.
Tipu daya syaitan yang senantiasa hendak mencelakakan hidup manusia. Adanya sifat takut akan Allah ini mendorong ke seseorang untuk berbakti dan mencintai Allah dan mengharapkan limpah kurnianya, kurnia Allah. Kerana dengan mendapat limpah kurnianya lah seseorang terselamat dari siksanya. Siapa-siapa dia boleh dapat kurnia daripada Allah, boleh kita selamat daripada siksa Allah. Tuhan yang menyiksa, Tuhan yang menyelamatkan. Itulah dia. Takut di sini mendorong seseorang untuk lebih mendampingi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi nak ayat kata sifat takut ni salah satu daripada sifat yang baik. Masukkanlah dalam hati kita takut kepada Allah. Arti takut tadi, kita boleh junjung perintah, boleh tinggal larangan. Itu orang panggil takut. Habis di situ. Kita tengok satu sifat lagi lah. Bagi kita berhenti. Lebih kurang masa 5 minit lagi. Yang ketiga, sifat yang ketiga, zahid. Zahid ni, bahasa kita zahid orang panggil benci kepada dunia. Itu zahid. Kita hidup di atas dunia. Nawi kita benci kepada dunia. Itulah payah sikit. Zahid. Yakni tidak mencintai mata benda duniawi. Yang bahasa dunia. Tidak terpengkak hati kepada kebenaran. Bukan kata kita terikat pada benda edak. Sifat zahir adalah penyelamat daripada menjadi hamba dunia. Bila kata kita ada sifat zahir sekarang, selamat kita daripada kita jadi hamba dunia. Hamba wang, wang duit itulah. Hamba pangkat, hamba para puan dan seterusnya banyak lagi. Manakala kita cinta ke dunia ni. Sebab tu ada data dalam ayat ke. Al-mal wal banuna zinatul hayatud dunya dah. Al-malu harta wal banu dan anak tino zinatul haya, perhiasan bagi dunia saja. Di samping itu dia jadi seteru kita. Sifat zahid boleh mengekalkan seseorang berada di jalan yang lurus menuju keridaan Allah. Benci dunia. Orang yang zahir ialah orang yang mengenal Allah, mengenal hakikat hidup, hakikat dirinya, hakikat kebenaran dan tipu dayanya, tipu daya kebenaran. Hakikat tugas hidupnya, dari mana ia datang, untuk apa ia di sini, ke mana akan pergi, apakah makanan jismani dan apa pula makanan rohaninya. Dia duduk di atas dunia, dia mari di mana? Diri kita sendiri ni. Aku mari daripada mana? Sekarang aku duk buat apa benda? Aku nak pergi ke mana? Manakah makan jismani? Manakah makan rohani? Makan jismani, makan harian ni. Makan rohani, ni makan rohani ni. Ilmu tu makan rohani. Tapi ilmu makan rohani, dia tak makan kat mulut. Dia makan kat telinga, makan kat mata. Telinga kita dengar, mata kita lihat. Tu makin ni rohani orang panggil. Siapakah musuh hidupnya yang sebenar dan bagaimana jalan selamat? Tumpuan kasih dan cintanya hanya kepada Allah. Ya kasih kepada Tuhan. Keridaan Allah menjadi keganjarannya. Kerana itu kecintaan kepada perkara-perkara duniawi tidak mendapat tempat di hatinya. Ia seorang yang zahid mengambil dan menggunakan kebenaran sekadar perlu ya. Itu panggil zahid. Kita guna kegunaan sekadar keperluan kita semasa kita hidup saja. Tidak yang lebih-lebih lagi. Dan memandang kepada kebenaran sebagai alat untuk keperluan bagi mencapai ganjaran pahala dari Allah Ta'ala. Ingat baik. Kita kerja di atas dunia sebagai wasilah. Sebagai tangga untuk kita nak sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada punya harta hidup senarinya di atas dunia. Ingat senar kita untuk mencapai kepada keredaan Allah. Jangan semata-mata kita tumpu kepada dunia. Jangan semata-mata kita tumpu kepada dunia. Ia tidak memandang sebagai tujuan. Yang menjadi tujuannya ialah melaksanakan amanah yang terpikul di bahunya. Soalan kita pikul amanah. Ada harta banyak, kita pikul amanah. Sebagaimana lepas dah. Amanah yang akan ditanyanya, ditanya tetap penyempurnaannya, yakni amanah sebagai hamba Allah.
orang yang diserah tugas dan urusan, dan urusan mana hamba Allah ni kita sebagai sanggup amanah ke, okay? Allah Ta'ala letak amanah kepada bukit-bukit tak sanggup, letak kepada manusia, manusia sanggup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallahu wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nasu. Artinya, zahidlah pada keduniaan, nescaya kamu dikasihi Allah. Dan zahidlah pada apa yang di tangan orang, nescaya orang mengasihi kamu. Apa zahid di tangan orang? Kita banyak minta, nak tu minta, nak tu minta, orang beci juga ada itu kan. Beci minta, tak ada tangan. Kerja malah. Tapi minta saja beci. Kita wizahid. Wizahid dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kasih. Zahid manusia, manusia kasih. Kemana kita nak tengok alamat macam mana zahid? Alamat orang yang zahid yang pertama, tidak gembira dengan apa yang ada. Tak gembira dengan apa yang ada. Dan tidak berduka cita atas kehilangannya. Apa yang ada tak ada gembira. Apa yang hilang, kita ingat kata, ini daripada Allah. Macam yang berlaku di Nabi Ayub alaihi salam. Ia ada harta yang dapat pusaka daripada ayahnya, dia tu kaya. Tak ada gembira. Dalamnya tak kalau syaitan, iblis mari putuh rumah dia. Mari bakar harta dia. Jawab dia kata, alhamdulillah, Tuhan sudah ambil dah harta dia. Tak ada payah dia jaga. Maknanya kita nak tanda kata kita zahid lagi. Kita tidak gembira, rasa serenak dengan perkara yang kita ada. Dan tidak rasa duka cita serabut manakala hilang perkara tu tadi. Itu dia. Farman Allah Ta'ala, dikaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Itulah dia. Yang kedua, sama sahaja di sisinya, di sisi orang yang zahid, sama ada orang yang memujinya atau mengkejinya. Orang yang zahid ni, kalau orang puji ke dia dengan orang keji ke dia, sama. Tak ada kata orang puji ke dia rasa senang hati dia, orang keji ke dia rasa duka, tak. Kerana ia bergantung dengan Allah Ta'ala saja. Yang kedua, yang ketiganya, merasakan senang hati mengingati Allah dan merasakan manis lazat mengerjakan taat kepada Allah. Di dalam kita buat taat tu, kita rasa senang, rasa lazat kemanisan yang kita buat taat kepada Allah. Habis itu tu sifat yang ketiga. InsyaAllah kita akan sama pula pada pagi esok. Sifat yang keempat hingga sampai kepada 10 sifat-sifat yang baik. Hari ini cukuplah dulu. Kama dia kata dianya yang keempat, sabar. Sifat sabar pula. Sifat sabar pula. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.